Selama ini hubungan DP dengan sang kekasih memang belum pernah diungkap ke hadapan publik. Entah apa yang menjadi alasannya, hingga pedangdut asal Jember itu seolah tak ingin menggembar-gemborkan siapa sosok yang kini menjadi tambatan hatinya. DP hanya meyakini, jika pria yang kini menjalin asmara dengannya, dinilai mampu menjadi imam dan membuat ia berubah. Lantas benarkah keinginan DP untuk berhenti bergoyang dan menikah dipicu dari rasa cemburu sang pacar yang tak tahan melihat DP selalu memperlihatkan lekuk tubuhnya di hadapan umum? Artinya kita sebagai seorang pasangan, apalagi perempuan, harus bisa menempatkan diri, setidaknya minimal menghargai pasangan. Mumpung belum nikah harus gini sih lalu babi. Maksudnya itu mumpung belum sampai rame-rame yang segala macamnya. Tapi kalau sudah benar-benar udah pas, baru beda lagi ceritanya. Saya cemburuan juga. Kalau nggak cemburu nggak cinta saya berarti. Laki-laki berhak untuk cemburu. Apalagi lihat dia bersih goyang-goyang kayak gitu, pasti cemburu. Nggak suka istri yang dicintainya goyang-goyang.